Hari ini kita bersama dengan para tetamu kita yang merupakan pengetua MRSM Kuala Kelawang. Di sebelah kanan saya, Datin Moliza Aliz Abdul Malik, dan juga di sebelah sana merupakan Nurin Aliani Bizaini, Guru Penasihat Cak Lempong. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okay, kita dah saksikan persembahan yang cukup bertenaga daripada para pelajar MRSM Kuala Kelawang. Okay, mungkin untuk permulaan kita cerita sikit berkenaan latar belakang Lentera Kesuma ini. Okey, pasukan Lentera Kesuma ini telah ditubuhkan pada tahun 2017, yang mana saya memberi nafas baru dan melakukan beberapa inovasi dalam persembahan Cak Lempong, supaya kita nak menghasilkan dan menunjukkan keunikan dan kelainan dalam persembahan Cak Lempong ini. Okey, itu saya mukadimahnya lah. Okey, selain kita bersama dengan pengetua dan juga guru penasihat, kita juga hari ini nak mempersilakan para pelajar yang baru saja selepas membuat persembahan itu tadi. Antaranya Nurul Buha Muhammad Syafi'i dan juga Iman Mukriz Zul Azmi. Okey, silakan. Wah, cukup bertenaga, cukup ceria persembahan yang dipamerkan tadi. Okey, kita nak bertanya juga kepada Datin lah, selaku pengetua MRSM Kuala Kelawang ini. Apa antara inisiatif-inisiatif usaha yang telah digerakkan untuk memastikan bidang kreativiti ini dapat digerakkan dalam kalangan para pelajar? Kecemerlangan atau kemenjadian pelajar ni sebenarnya bergantung kepada usaha-usaha daripada banyak pihak lah. Jadi kami barisan kepimpinan sentiasa memberi galakan kepada guru dan juga pelajar ya, untuk apa ni, mempromosikan MRSM ni, satu mengamalkan budaya kerja cemerlang, berinovasi dan kreatif. Dan dan kita juga membantu memudahkan urusan-urusan guru dari aspek dana untuk pengembangan bakat pelajar lah di maktab melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum. Jadi antaranya baru-baru ini saya difahamkan memenangi pertandingan Music and Stars Award 2023. Cikgu boleh cerita sikit lagi, cikgu? Okey. Kami menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa pada tahun ini, iaitu Music Star Awards. Kami telah memenangi beberapa kategori lah. Okey, yang pertama kami telah memenangi Gold Star Chamber Music. Yang kedua, kami memenangi Best Traditional Performance, dan yang ketiga kami memenangi Best Music School Award, dan juga saya selaku guru penasihat Cak Lempong telah memenangi Best Chamber Music Teacher. Wow, banyak anugerah yang telah dimenangi baru-baru ini. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Lentera Kesuma, namanya. Okey, kita tanya juga kepada pelajar kita, Nurul Buha. Tadi main instrumen apa? Main maracas. Maracas. Sejak bila pandai main instrumen maracas ni? Sebenarnya, sebelum saya masuk tim ni, saya tak ada any background mengenai alatan muzik. Tapi sebab saya jadi interested dengan Cak Lempong, jadi saya join, dan bila saya join itulah bila saya mula main alat muzik ni. Jadi dah berapa tahun? Dua tahun. Yes. Dan sekarang ini dah memenangi banyak anugerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Iman pula, instrumen apa? Saya main peralatan lempong, iaitu canang. Canang. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya. Tadi Buha menyebut Nuha. Nuha sebut apa tadi? Maracas. Instrumen maracas. Dan? Canang. Okey, cerita sikit berkenaan dengan instrumen tersebut. Mungkin ramai tak tahu ni instrumen-instrumen Cak Lempong ni. Instrumen saya canang, dia ibarat seperti bass dalam untuk Cak Lempong lah. Dia mainkan apa peranan bass yang kalau dalam music contempt kita tahu bass macam mana cara dia main. Peranan dia sama je macam bass. Okey, Buha? Maracas ni dia macam kita bagi hiasan lah kepada lagu kita tu. So sebenarnya dalam alat muzik Cak Lempong ni semua alat adalah penting. So tak kisahlah alat tu kecil ataupun besar, tapi sebenarnya alat tu penting. Saya kesuan berapa banyak instrumen muzik yang ada untuk persembahan. Contohlah untuk hari ini, berapa banyak kalau kita boleh saksikan? Dekat dalam ni ada 17 alat muzik. Wow. Tapi yang paling menarik kan, saya
saya rasa dari segi personaliti yang dipamerkan oleh para pelajar MISM Kuala Kelawang ini, tengok dia buat persembahan sambil senyum tu. Nampak keceriaan di situ. So pastinya tenaga ini yang ingin kita serap pada hari ini untuk kita mempamerkan kreativiti yang dipamerkan juga. Ini bagaimana kita melihat dari segi kriteria pemilihan pelajar khususnya di sekolah dan juga dalam masa yang sama untuk kita mengimbangkan di antara pendidikan dan juga aktiviti-aktiviti kurikulum. Okey, untuk kriteria pemilihan pelajar, yang pertama saya tengok dari segi aspek minatlah. Okey, saya akan memilih pelajar dari segi dia mempunyai minat yang sangat mendalam dalam mempelajari bidang seni muziklah. Okey, sebab bila pelajar ini mempunyai rasa ingin tahu yang sangat mendalam, jadi pelajar tu akan memberi sepenuh komitmen dalam pasukan tu. Okey, yang kedua, aspek yang kedua saya akan lihat dari segi disiplin dan juga sasiah pelajar. Okey, yang mana disiplin dan sasiah pelajar ni akan mencerminkan attitude yang baiklah dalam persembahan tu. Menyampaikan dalam sesuatu persembahan tu, kita memang perlukan sasiah dan disiplin yang baik. Jadi pengetua setuju eh? Setuju. Di samping kita lihat bakat yang ada dalam kalangan pelajar MSM, kita amat terkenallah dengan kepandaian pelajar MSM ni, dia lebih kepada bidang sains dan teknologi kan. Jadi saya yakin pelajar MSM ni juga dia mampu menggalas cabaran dalam bidang kesenian juga dan dia boleh berjaya dalam bidang kesenian. Okey. Jadi Datin sendiri melihat pencapaian yang dicapai oleh kumpulan Lentera Kesuma ini, bagaimana ianya dapat menonjolkan lagi nama MRSM Kuala Kelawang ini? Bagi saya lah aspek kemenjadian pelajar atau kejayaan pelajar tu, dia perlu ada tiga elemen yang perlu seimbang. Pertama ialah of course akademik, sebab kita nak dia main, kemudian tercicir pula akademik. Sebab kita nak juga dia seimbang dari segi bakat dan juga sasiah. Jadi tiga perkara itulah kena seiring. Jadi ialah pelajar kan, mereka ini proses pendidikan sebenarnya, dengan cara aktiviti luar bilik darjah inilah akan mengukuhkan lagi pembelajaran dalam kelas supaya pelajar lebih. Okey, Buha, macam mana untuk menyeimbangkan aktiviti kurikulum ini dengan pembelajaran? Bagaimana? Saya minta maaf tapi nama saya Nuha. 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 Oh, dalam ni tulis Buha. Okey, tak apa. So, macam mana saya imbangkan adalah kerana latihan kami ni dilakukan pada waktu malam. Jadi, pada pagi tu adalah tempoh kelas, tempoh pembelajaran. Jadi saya memang fokus waktu tu, dan pada waktu malam tu saya fokus pada latihan saya. Jadi lepas sebaik sahaja saya habis latihan tu, baru saya siapkan homework saya. Seperti yang dinyatakan oleh pengetua tadi, apa yang penting adalah aspek kemenjadian pelajar untuk kita menyeimbangkan bukan sahaja akademik tapi dalam masa yang sama untuk kita menonjolkan potensi yang ada dalam setiap pelajar khususnya di MISM Kuala Kelawang. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemuanya atas kesudian untuk menceriakan suasana kita pada pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan